Rahma dan Sofi di Nah, Mbak Rahma, kamu ngapain sih? Emang kita mau ngapain hari ini? Kamu ngajak-ngajak aku ke studio ini. Ih, Mbak Sofi, hari ini nih kita bakalan review salah satu mobil yang bakalan digemarin sama semua orang. Wah, kira-kira mobil apa ya? Jangan mobil yang di belakang kita ini? Ih, betul banget dong. Wah, pasti sih pemirsa setianya Kingga ini udah tahu nih kita mau review mobil apa, karena dari tampak depannya dia udah khas banget, Mbak Rahma. Iya, ini salah satu mobil yang difavoritin anak muda nih, Mbak. Oke, jangan lanjut lebih lama-lama lagi. Oke. Kita baru opening dan kita akan kasih tahu semuanya secara kupas tuntas setelah kita opening barama, oke? Okay? Oke. Okay. Oke, jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya agar yang mencari mobil bekas berkualitas carinya di King Gallery. Like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Basi Mbak Rahma, di sini kita punya apa sih Mbak Rahma? Di sini kita punya Honda Jazz 2020 RS dong tipenya. Wah, berarti udah tipe tertinggi ya. Bener Mbak banget Mbak. Nih, aku jelasin dulu ya. Iya. Jadi Honda Jazz itu ada 3 generasi Mbak. Wow, lumayan banyak juga ya. Emang dari tahun keberapa sampai tahun berapa tuh generasinya ada berapa? Nah, generasinya ada 3 generasi. Yang pertama itu tahun 2001 sampai 2007, Mbak. Oh iya iya, yang 2007 tuh dia masih kayak bukannya tuh masih yang cungkil iya, biasa betul, ya. Iya, betul, yang bulat gitulah. Nah, terus generasi kedua ada 2007 sampai 2014, itu udah mulai tampilannya mulai sporty. Agak sporty betul. Ya. Oke. Okay. Dan yang ketiga? Yang ketiga generasinya tahun 2014 sampai dengan 2020. Karena 2021 dan 2022 Jazz sudah tidak diproduksi, Mbak. Wah, oh berarti ini yang Jazz sudah nggak produksi karena mau ganti dengan Honda City hatchback ya? Betul banget. Berarti ini adalah udah menjadi limited stock, Mbak Rahma. Betul, ya, Mbak. Kan? Ini udah susah banget udah dicarinya susah nih. Banget dicari. Betul, oke. Untuk speknya dia di tangan berapa, Mbak Rahma? Ini merupakan tangan pertama. Terus kilometernya ada 17.000 dan pajak 17.000. Bulan 9. Tentunya panjang dong, Mbak. Pajak bulan 9, 2022 ya. Oke, Mbak Rahma. Langsung aja kita review kali ya untuk bagian headlamp. Betul. Nah, untuk bagian headlamp Mbak Rahma yang Sofi lihat ini adalah dia sudah menggunakan lampu LED proyektor ya. Iya, betul. Dan dia ada lampu di RL-nya juga nih di bawah sini. Iya, jadi betul. Mata lampunya itu cantik banget ya. Dan untuk grillnya dia sudah berwarna krom ya. Dan ada lambang RS-nya di sini dan ada lambang Hondanya. Iya, Hondanya cukup mencolok ya, Mbak ya. Betul. Kalau untuk yang tahun 2017 itu dia 2017 ke bawah. Untuk grillnya dia belum krom Mbak Rahma. Jadi paling masih satu warna dengan warna body. Nah, kita lanjut nih untuk di bagian fog lamp. Untuk bagian fog lamp dia desainnya bagus banget ya. Dia udah seperti new dynamic gini, agak cekung ke dalam. Dan untuk di bawah sini dia ada underguard-nya ya berwarna hitam dan ini ada apa nih namanya? Corak-coraknya gitu ya. Jadi keren banget dan sporty pastinya. Dan untuk bagian tampak depan yang Mbak Rahma, menurut Mbak Rahma itu seperti apa sih dari keseluruhan bagian tampak depan nih? Mulus kah? Sangat bagus kah? Dan atau ada lecet-lecet nggak menurut Mbak Rahma? Ih, kalau di King Gallery udah nggak usah ditanya kayak gitunya, Mbak. Udah nggak usah ditanya betul lagi betul ya? Betul banget, udah pasti mulus nih. Terus, betul. Tampilannya juga udah sporty, udah cocok banget langsung dibawa sama anak muda. Betul, pokoknya mau anak-anak muda atau bapak-bapak atau papi-papi, mami-mami pakai ini jadi awet muda loh Mbak Rahma. Iya, betul. Jangan banget, salah Mbak Rahma, nanti papa-papa milenial marah loh nanti kalau ngelihat kamu gitu kan. Jadi bukan anak muda aja ya Mbak. Iya, ya? Betul, semua apa namanya semua usia bisa menggunakan Honda Jazz RS. Betul ini. Banget. Oke, tanpa banyak basa-basi nih Mbak Rahma, kita langsung aja kali ya pemirsa ke bagian bodi samping. Jadi kita intip untuk bagian bodi samping, stay tune. Oke, Mbak Rahma, sekarang kita sudah ada di bagian samping kanan ya, Honda Jazz RS tahun 2020. Nah, Mbak Rahma, sebelum kita ulik lebih jauh nih, ukuran bannya apa sih? Nih, di sini bannya menggunakan Bridgestone ukuran 185/55 ring 16. Wow, jadi udah lumayan besar ya untuk. Iya, Mbak. Terus untuk velgnya juga kita udah two-tone color. Betul. Jadi udah sangat sporty banget ya. Iya, udah jadi enggak monoton ya ngelihatnya. Betul. Kita ngelihatnya tuh warnanya tuh enak di mata iya. Ya. Apalagi mobilnya pada saat lagi ngebut. Udah lah, Mbak. Keren banget. Bukus. Lanjut. Jendelanya nih Mbak, ada apa nih? Nah, untuk di spionnya dia, spionnya sudah ada spion sen.
dan sudah recreatable pastinya Mbak Rahma, jadi sudah elektrik juga. Dan untuk di atas ini dia sudah dilengkapi dengan talang air, juga dilengkapi dengan kaca film. Jadi kalau misalkan Mbak Rahma nih lagi jangan jauh-jauh dong. Sebelum Mbak Rahma apa namanya? Ketinggalan nih handphonenya. Biasanya kita cewek suka teledor tuh. Yeah. Ada aja barang yang ketinggalan di betul mobil banget. Kan. Nah, jadi kalau misalkan Mbak Rahma kayak ke Indomaret terus handphonenya ketinggalan, itu aman Mbak Rahma karena ini kaca filmnya juga lumayan gelap. Oh, gitu jadi ya. Juga mencolok buat pencuri masuk ya. Buat betul, pencuri ngeliat. Betul. Dan untuk handle pintunya dia satu warna dengan warna body, dan kerennya dia sudah ada sensor lock unlocknya Mbak Rahma. Jadi yang penting kuncinya ada di badan kita. Mm-hmm. Kita tinggal buka dia, tinggal kayak pencet aja dia akan terbuka. Oh, langsung deteksi kunci gitu ya. Betul. Dan kita bisa lihat Mbak Rahma untuk bodinya, wah, futuristik banget ya. Iya, dia ada body skirtnya, lekukan-lekukannya ini sangat membuat menggoda banget enggak sih mobil ini? Iyalah, jadi Mbak Rahma, kalau mau mobil ini mau beli apa dikasih? Ya aduh, berat ya itu pertanyaannya. Apa? Kalau mau dikasih mana tuh? Kalau semuanya dikasih ya. Kalau ada yang mau kasih tolong enggak apa-apa. Enggak apa-apa banget kalau mau ngasih ya. Oke. Tadi Mbak Rahma mau ngomong apa? Ini bodinya. Keren kampinya, ya? Iya benar banget, jadi gak monoton banget sih ya Mbak ini mobil. Betul, apalagi ini warna putih ya gak sih Mbak? Iya susah banget. Jadi kalau misalkan ada kotor-kotor sedikit itu gak terlalu kelihatan. Bener. Kecuali warna hitam, kalau warna hitam kayak misalkan kena hujan sedikit kan biasanya ada bercak-bercak air tuh. Nah itu kalau warna hitam perawatannya harus lebih ekstra lagi. Betul. Nah ini warna putih guys, gitu. Oke, sekian untuk bagian bodi samping ini semua sangat mulus ya Mbak Rahma? Iya. Dan dia sini ada apa namanya body kitnya gitu ya di bawah sini. Oke, lanjut kita ke bodi belakang, yuk kita cek. Oke nih Mbak, oke, Mbak Rahma. Kita udah di bagian belakang dari Honda Jazz-nya. Betul. Boleh dibantu Mbak, ada apa aja nih di bagian belakangnya? Oke, untuk di bagian bodi belakang Mbak Rahma kita bisa lihat ini sangat sporty banget ya untuk desainnya yang pertama. Betul banget. Dan kelengkapan di belakang itu yang pertama saya lihat adalah nih ada antena, dia seperti hidung Pinocchio, dia memanjang. Dan ini ada spoiler pastinya dan ada stop lamp. Betul. Dan yang paling gak ketinggalan adalah defogger dan pastinya juga wiper. Wiper, iya betul. Dan untuk desain lampunya nih, lampu belakangnya wah dia udah agak kepisah gini ya. Dibagi dua gini, ini juga semuanya sangat sporty banget dari desainnya, sangat futuristik juga. Dan untuk di dalam sini, nih dia ada grillnya ya. Iya betul. Ada list, bukan grill list sih, ada list, list chrome. Dan di situ ada emblem RS, iVTEC, berarti dia menggunakan teknologi iVTEC guys. Betul. Dan ini ada emblem jazznya. Dan di belakang dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir, itu ada 1 dan 2 titik ya Mbak Rahma. Betul. Dan mobil ini sudah ada kamera belakangnya. Untuk parkir, jadi Mbak Sofi nih kalau mau parkirin sekarang udah gak usah cari tukang parkir, udah bisa parkirin sendiri. Ya kayak mas gitu. Iya gak usah kayak gitu mas. Bisa ada bisa, di monitor ya. Betul banget. Betul, jadi jangan manja. Iya. Kan udah ada kamera belakang, udah ada sensor parkir. Betul, jadi banget. Udah sangat safety. Oke Mbak Rahma, daripada Mbak Rahma penasaran gak sih sama nih bagasinya kira-kira lo ya, siapa enggak? Ya penasaran dong, mobil pasti kalian juga penasaran kan, kita langsung lihat. Yuk. Ya oke, wah ini sih masih mulus banget Mbak Rahma. Betul banget. Untuk bagian bagasinya ini cukup luas Mbak Rahma. Mbak Rahma masih bisa nyimpen 1 atau 2 koper ya. Dukung iya. 2 koper besar. Atau punya mau buka showroom sepatu tapi ya ini dijejer di sini. Betul banget. Buat dagang tempel-tempelin itu bisa ya. Oke, enggak apa-apa, buka serbaguna bagasinya. Bisa ya Mbak. Betul. Ya, betul. Dan ini ada segitiga emergensinya nih Mbak Rahma. Jadi masih lengkap juga ya untuk kelengkapannya. Dan di bawah sini ya. Dia ada kunci tuh? Serep. Kunci serep, ban serep. Dan ada toolkit. Jadi semuanya sangat lengkap. Dan kunci serep kita juga ada 2 ya. Kita ada kunci serep dan surat-suratnya juga dijamin keabsahannya. Dan untuk desain ini di bagian dalam kita bisa dari bagian belakang semuanya masih sangat mulus ya. Dan untuk seatnya dia menggunakan fabric ya. Dan ini dari desain dalam ya sangat anak muda banget sih Mbak Rahma. Iya makanya Mbak Sofi. Udah modern banget ya. Wajib banget beli. Betul. Ini nih. Jazz ini dari tahun 2001 sampai 2020 emang tuh perbedaannya cukup banyak ya untuk bagian interiornya Mbak Rahma. Jadi daripada kalian penasaran, sebelumnya kita tutup dulu. Oke. Kalian kalau misalkan penasaran dan tidak menerka-nerka untuk bagian desain interiornya, jangan sampai skip dan ikutin terus videonya sampai habis. Dan apa nih? Karena kita bakalan bahas bagian interiornya. Betul, oke jadi tetap stay tune. Hai, kita ada bagian interior. Nih. Betul. Ada apa nih Mbak di interiornya? Oke, sebelumnya Sofi review dulu ya untuk bagian depan nih Mbak Rahma. Nah, kita fokus ke bagian depan dulu ya. Untuk bagian setirnya dulu nih, kita mulai dari setir. Untuk setirnya dia berbalut kuan kulit dan ada jahitan berwarna orange ya. Dan teksturnya ini seperti kulit jeruk Mbak Rahma. Dan di sini sebelah kiri, di sebelah kiri setir itu ada tombol audio control. Dan di sebelah kanan dia ada untuk cruise controlnya nih. Dan ada triptoniknya juga di belakang setirnya. Untuk tuas di sebelah kanan dia untuk lampu dan sen pastinya. Dan sebelah kiri dia untuk wiper.
kita lanjut untuk di bagian grill. Untuk di bagian grill dia belum soft touch ya, dia masih plastik. Tapi desainnya itu udah sangat elegansnya juga ada ya. Ini ternyata keren sih. Dan di sini juga ada aksen warna silvernya nih, Mbak Rahma. Dan untuk AC-nya dia ada 4 titik untuk di bagian depan. Dan di bawah sini nih, di atas lacinya dashboard dia juga sudah soft touch ya, dan mengelilingi untuk di bagian head unitnya dia juga soft touch gitu. Dan untuk head unit nih, Mbak Rahma, dia ada sudah gitu? Touchscreen. Oh, tuh, touch screen. Udah Android juga ya. Ini bisa sambung ke USB, ke AUX atau ke Bluetooth juga bisa gitu. Wah, okay? Udah enak banget ya Mbak Sofia, udah milenial banget. Wah, lah, pokoknya. Wah, parah sih. Terus ada apa lagi tuh Mbak? Di sini juga untuk ada nih Mbak, untuk AC-nya dia pengaturnya sudah digital dan kita bisa atur untuk temperaturnya pasti. Oh, berarti semuanya udah benar-benar digital ya Mbak ya. Udah kita enggak usah puter-puter. Betul, udah, tinggal usah. Tinggal tut-tut. Betul gitu banget. Dan di sini untuk apa starternya dia sudah start stop engine, alias sudah start stop button ya, dan dia juga sudah keyless. Mana ya kuncinya tadi sama aku? Oh, kuncinya di sini. Nah, kuncinya jadi dia kita enggak usah colok-colok kunci gitu ya Mbak ya. Tinggal taruh aja karena langsung. Mobil sekarang itu udah keyless. Oh, gitu. Dan di bawah sini dia ada power outletnya. Gitu. Jadi Mbak Rahma bisa ngecas juga nih untuk di bagian depan. Oh, udah ada charger. Betul, dari sini ada storage juga, ada cup holder. Nah, ini bisa diangkat juga sih Mbak Rahma. Kalau misalkan ada mau taruh barang lebih luas gitu. Dan untuk transmisinya dia ada matic, yaitu ada P, R, N dan juga S untuk manual. Manual itu dalam arti kan matic ya Mbak Rahma. Dan di sini untuk remnya dia masih tuas ya, dan ini juga ada storage, mini storage, dia tidak terlalu besar. Ini bisa untuk naruh handphone, dompet itu masih bisa ya. Dan powerbank juga masih cukup muat. Dan untuk seatnya ini nih yang sangat favorit ya. Dia berbahan fabric dan ada jahitannya itu berwarna orange. Ini teksturnya juga enggak yang gimana-gimana, ini semuanya masih sangat bagus. Iya dan sih, sangat emang bagus. Enak banget, aku juga duduk di sini enak banget sih Mbak. Nyaman ya? Iya. Sebelum kita lanjut ke bagian belakang, kita lihat plafonnya dulu nih Mbak Rahma. Untuk plafonnya dia warna hitam ya. Ini full bagus hitam ya Mbak ya? Betul. Full hitam. Dan di sini ada sun visor. Aduh, bisa ngaca. Aduh. Betul banget, dan ini ada lampu bacanya, semuanya masih berfungsi dengan baik. Dan di sebelah kiri penumpang dia juga sudah ada sun visor dan ada kacanya pasti. Okay, tadi kita udah bahas untuk bagian interior di depan. Nah, sekarang saya mau tanya Mbak Rahma nih, gimana sih rasanya duduk di bagian penumpang belakang? Kalau perasaan aku nih ya seneng banget dong, karena disupirkan oleh Mbak Sofi ya. Betul. Pertama itu, kedua karena kita naik Honda Jazz nih Mbak. Ini udah, aduh enak banget sih, pantes orang-orang bawanya Honda Jazz karena emang seenak itu. Terus ini luas juga, jadi nggak sempit banget sih ya Mbak kalau ukuran segini. Ditambah ini kan bahannya fabric ya Fabric, Mbak. Betul. Kalau kulit kan gampang kusut gitu ya, kelihatan kusut-kusutnya. Nah kalau ini tuh enggak, ditambah ini bagasinya nggak langsung ke back door gitu, nggak mentok gitu Mbak. Jadi space-nya ada masih banyak. Nah iya betul banget. Jadi cocok banget buat anak muda yang bawa barang cukup banyak, itu udah pas banget sih Mbak. Buat kalian yang suka gonta-ganti baju misalkan. Bener. Ya kalau lagi hangout sama teman-teman itu bisa banget tuh bawa koper banyak juga ya Mbak. Nggak apa-apa. Betul. Ke kafe pakai 5 koper juga muat dah kayaknya. Muat, memasukin orang sebanyak Mbak Rahma juga masih muat, guys. Iya, muat banget. Oke, okay, untuk apa namanya plafon antar kepala ini juga lumayan jauh jaraknya Mbak Rahma ya. Enak sih Mbak, kalau menurut aku di sini juga ada lampu lah biasa ya. Betul, untuk perjalanan luar kota juga enak ya untuk bawa Honda Jazz ini, karena emang dari suspensi, dari kenyamanan interior maupun dari cara kita mengendarainya juga udah sangat enak ya. Betul banget. Betul. Dan ini juga udah tilt teleskopik nih Mbak Rahma. Tadi aku lupa kasih tahu teman-teman. Apa tuh? Semua. Nah, jadi juga sudah bisa diatur nih Mbak Rahma. Mbak Rahma mau setirnya agak ini lebih maju, naik atau turun itu tinggal diatur sesuka. Oh, jadi bisa disesuaikan sama kondisi kita ya, posisi duduk kita. Betul, juga. Betul banget. Wah, udah enak banget sih ya Mbak Sofia. Udah tinggal dibawa pulang sih kalau ini mah. Nah, pasti kalian juga penasaran kan, kira-kira harganya dibanderol berapa sih untuk Honda Jazz RS 2020. Jadi tetap stay tune, jangan sampai skip videonya karena ini adalah hal yang paling ditunggu ya Mbak Rahma. Betul banget. Betul. Ayo Mbak Sofi, kita bahas apa nih? Kita bahas harga di depan kali ya. Jadi tetap stay tune. Okay. Nah Mbak Rahma, tadi kita sudah ngoceh-ngoceh terus ya dari nge-review untuk bagian eksterior maupun interiornya. Dan mobil ini berkapasitas 1500cc pastinya Mbak Rahma. Betul. Okay, untuk harganya pasti kan juga penasaran, harganya dibanderol berapa Mbak Rahma? Harganya cuma 269 alias 269 juta doang. Wah, wow, Honda Jazz RS tahun 2020 tahun pertama kilometer 17.000 dan pajak bulan 9 2022. Harganya dibanderol 269 juta. Betul aja. Banget. Wah, di bawah 300 kalian udah bisa bawa Honda Jazz RS. Biasanya tuh Honda Jazz RS masih 300 ke atas loh Mbak.
Wah, berarti kita udah mulus banget, murah. Udah betul. Enak deh. Pokoknya untuk harga cash kalian bisa hubungi Sofi atau Mbak Rahma atau tim marketing ada di King Gallery juga. Semua betul. Nomornya ada di description box. Dan buat kalian nih yang baru menemukan channel YouTube King Gallery, alamat showroom ada di mana Mbak Rahma? Alamatnya ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Z12, Z15, Y6, Y7, dan juga X6 dan X11. Betul banget. Betul, dan jam operasional King Gallery dari hari Senin sampai hari Sabtu kita buka dari 8:30 sampai dengan jam 5 sore. Dan untuk hari Minggu atau hari weekend kita buka dari 10:30 sampai dengan jam 4 sore Mbak Rahma. Betul banget. Dan Mbak Rahma tau gak sih kenapa kalian harus beli mobil di King Gallery? Kenapa tuh Mbak? Karena apa? Karena semua unit yang ada di King Gallery itu sudah banyak garansi dan jaminannya. Yang pertama, mobil tidak bekas banjir. Betul. Tidak bekas tabrak, mesin metik tidak pernah jebol atau mengalami jebol. Kilometer asli dan suasananya juga dijamin keabsahannya. Nah Mbak, tapi kalau misalnya nggak sesuai sama jaminan tersebut, bakalan diapain tuh? Tenang aja, uang akan balik full 100% jika mobilnya terdeteksi bekas banjir, bekas tabrak. Dan yang tadi Sofi sebutkan tadi tuh tidak sesuai jaminan. Betul. Itu ya, duit dan yang kedua 100%. Betul, dan yang kedua King Gallery sudah dipagari dari pihak ketiga, yaitu dari inspeksi otospektor. Jadi otomatis semua unit yang ada di King Gallery sudah lulus uji inspeksi otospektor. Dan yang paling kerennya lagi adalah kalau misalkan kalian nih punya montir kepercayaan atau kalian pengen bawa mobilnya general check up ke bengkel resmi, itu bisa banget guys. Jadi malah kita merekomendasikan seperti betul. Itu ya Mbak ya. Betul, jadi biar kalian juga lebih trust sama kita dan kalian juga lebih enak beli mobil bekasnya. Karena beli mobil bekas di King Gallery serasa beli mobil baru Mbak Rahma. Jadi kita gak main-main nih untuk garansi dan jaminannya. Betul gitu. Banget. Jadi semua unitnya sudah sangat mantap. Oke. Jadi tunggu apa lagi? Tinggal hubungi Rahma di 089-909-12051 dan hubungin di Mbak Sofi di 0877-8284-2568. Dan kalau misalnya kalian pengen ya stok yang ada di King Gallery, bisa langsung follow Instagram Sofi di Sofi_King_Gallery. Dan Instagram Rahma Rahma_King_Gallery juga. Oke, atau kalian bisa langsung follow KingGallery.insta. Semuanya lengkap tuh dari channel-channel YouTube kita, semuanya ada di situ. Itu terupdate banget ya Instagramnya. Betul. Oke, sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata kita dalam Betul. Review. Dan kita akan perbaiki next video. Jangan lupa untuk share video kita sebanyak-banyaknya agar yang mencari mobil bekas berkualitas carinya di King Gallery. Like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.